Halo gengs, balik lagi bersama gue Jack. Dan kali ini gue mau bahas salah satu produk favoritnya para pesepeda gengs ya, yaitu dari brand Camelback. Untuk serinya apa? Yuk kita kasih lihat aja langsung yuk. Ini dia Camelback dengan seri Lobo 100 Oz. Kelebihannya apa sih gengs? Ini kenapa bisa jadi salah satu favorit bagi para pesepeda-pesepeda maupun mountain running ya, mountain runner. Salah satunya adalah Camelback ini sudah yang pasti sudah ringan, cuma 480 gram ya beratnya. Nah untuk bahannya, dia menggunakan Cordura Eco Fabric gengs. Cordura Eco Fabric itu jadi bahan yang menggunakan daur ulang, jadi aman dan ramah buat lingkungan gitu. Lanjut, dia ini sudah include water bladder. Jadi dari total capacity dia 9 liter ya, itu 6 liter dari si tasnya sendiri dan plus 3 liter dari water bladder yang sudah include. Dia ada di kompartemen utama dan dia langsung quick access ya ke sini ya, quick system ke sini, bagian punggung kalian adanya di sini. Terus lanjut, ada lagi kompartemen kecil di sini geng, kompartemen yang kedua. Dia buat naruh aksesoris ataupun kunci atau mungkin dompet kecil atau handphone ya, bisa taruh di saku sini. Yang kedua, nggak terlalu besar jaraknya tapi sudah ada pengait kuncinya. Lanjut ke kompartemen ketiga atau saku yang keempat tanpa resleting geng. Jadi kalau kalian mau nyelipin sesuatu kayak rain cover kah atau apapun itu yang memang kalian butuh quick access untuk menjangkaunya, kalian bisa taruh di sini. Yang di kiri kanannya dilengkapi dengan mesh rubber ya, mesh rubber. Dan kompartemen terakhir ini geng, di yang di paling bawah pakai resleting. Dia ini buat kalian misalnya buat berpergian apa ya, kalau misal kayak mampir mau cuci muka atau apa, buat alat-alat mandi bisa, ataupun kompartemen-kompartemen lain sih gitu. Cuma kalau gua pribadi sih ngelihatnya seperti wash bag ya, jadi buat alat-alat mandi atau alat-alat bersih-bersih kalian di sini, di kompartemen yang paling depan itu. Terus dia juga punya pengait untuk helm kalian, kalau bagi yang pesepeda nih buat naruh helm, kalian bisa cantelin ke sini geng nih, diselipkan ke sini webbingnya, si webbingnya si helm nanti diselipkan ke sini kiri dan kanan, jadi aman dan anti maling geng, kecuali kalau malingnya niat ya geng ya, bisa dipotong tapi aman lah geng. Ini keren banget sih, sudah menyediakan beberapa aksesorisnya. Lanjut berarti kita ke back systemnya. Nah di bagian belakang ada apa sih? Di bagian belakang back systemnya seperti apa ya, dia sudah sistemnya air support dengan ventilasi, ada mesh di sini, jaring mesh ya. Terus ada busanya, ada 3 bagian busa untuk punggung kalian, kiri kanan dan di sini bagian bawah ya. Ya sudah cukup menyalurkan aliran udara untuk punggung kalian agar tetap nyaman geng. Ini terus ada lagi untuk pengaitnya di sini bagian depan, dia menggunakan magnetic tube trap ya, jadi pakai magnet geng. Ini tinggal lepas aja, gampang banget nempelinnya. Untuk melepasnya juga gampang, tinggal diputar sedikit aja ke atas di bagian kanannya kalian, putar sedikit ke atas, lepas, naikin, udah simple, sesimpel itu sih geng. Jadi nggak ngerepotin kalian sama sekali ya. Terus di sini juga di bagian pinggang kalian, dia sudah ada tambahan waist belt atau ikat pinggang yang jika kalian nggak mau pakai atau kalian mau simpen, kalian bisa lepas dari sisi kiri dan kanannya dari sini geng. Oke okay? Nah seperti itu. Nah kayak gitu geng untuk fitur dan spesifikasinya, yang memang diklaim produk ini adalah produk yang salah satu terfavorit untuk para pesepeda dan pelari ya. Dari segi material, dari segi fiturnya sudah cukup mendukung dan cukup memudahkan kalian untuk menjalani aktivitas lari ataupun bersepeda kalian. Untuk harganya berapa? Ya, yang pastinya selalu Zlatan Adventure akan ngasih yang spesial buat kalian. Dari harga website, kalau kalian cari di website resminya dengan harga $99 atau sekitar 1,4-an ya, 1,4 jutaan. Di Zlatan Adventure kalian hanya cukup membayar 600 ribuan aja. Ya,
Jadi kalau kalian gak mau kehabisan, langsung aja kalian datang ke store-store terdekat di daerah kalian. Ada di Cinere, di Jagakarsa, ataupun di Pancasila. Atau bagi kalian kaum rebahan yang males kemana-mana, kalian tinggal klik link di bio. Oke, cukup dari gua untuk ngebahas tentang si Camelback Globo 100 Oz ini yang menjadi salah satu favorit bagi para pesepeda maupun pelari. Jadi pantengin terus Jelatan Adventure kalau kalian mau dapat info-info menarik lainnya. Gua Jack, ciao.